Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah Perang Dunia Pertama. Untuk lebih jelasnya simak pembahasan berikut ini. Ada berbagai penyebab Perang Dunia Pertama yang dikarenakan berbagai faktor. Mencetusnya Perang Dunia Pertama terjadi antara Juli 1914 hingga 11 November 1918. Perang ini hampir melibatkan semua kekuatan besar dunia yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yakni Sekutu, Britania Raya, Prancis, dan Rusia, dengan blok sentral, Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia. Alhasil, seusai perang berakhir lebih dari 17 juta orang meregang nyawa. Lantas, apa sebenarnya penyebab Perang Dunia Pertama? Sebenarnya, penyebab Perang Dunia Pertama jauh lebih rumit dan masih diperdebatkan bahkan menjadi bahasan menarik hingga saat ini. Penyebab Perang Dunia Pertama bisa saja dilihat dari aspek umum dan khusus. Namun, ada beberapa penyebab Perang Dunia Pertama yang cukup umum diketahui, beberapa di antaranya karena aspek imperialis, militerisme, aliansi, dan nasionalisme. Sebagai sebuah konflik global bersejarah, mengetahui penyebab Perang Dunia Pertama dapat menjadi sebuah pelajaran bagi generasi mendatang, bahwa sebuah masalah tidak akan selesai dengan adanya perang. Imperialisme merupakan saat suatu negara meningkatkan kekuatan serta kekayaan mereka dengan membawa wilayah tambahan yang ada di bawah kendali mereka. Sebelum Perang Dunia Pertama, berbagai negara Eropa telah membuat klaim imperialistik yang bersaing di Afrika dan beberapa bagian Asia. Hal tersebut akhirnya menjadi poin pertikaian. Dengan bahan baku yang dapat disediakan oleh area yang dituju, ketegangan di sekitar negara mana yang memiliki hak untuk mengeksploitasi area tersebut jadi sangat tinggi. Memanasnya persaingan serta keinginan untuk menginvasi yang lebih besar, jadi salah satu pendorong dan penyebab Perang Dunia Pertama. Di saat dunia masuk abad ke-20, tiap negara mulai mengembangkan senjata tercanggihnya. Bahkan jumlah kapal perang masing-masing negara serta pasukan mereka semakin meningkat. Hampir semua negara mulai melatih banyak pemuda dalam rangka bersiap-siap apabila akan menghadapi pertempuran. Ukuran kapal perang bertambah dari segi ukuran, jumlah senjata, kecepatan, metode propulsi, serta kualitas baju besi. Kemajuan pada sektor kapal perang dimulai pada tahun 1906 dengan HMS Dreadnought dari Inggris. Dreadnought segera diklasifikasi sebagai Angkatan Laut Kerajaan dan Kaiserliche Marine dengan cepat memperluas armada kapal perang yang semakin modern dan kuat. Kemudian, pada tahun 1914 Jerman memiliki hampir 100 kapal perang serta 2 juta tentara terlatih. Inggris dan Jerman sama-sama fokus pada peningkatan angkatan laut mereka selama periode waktu ini. Di Jerman dan Rusia, pendirian militer mulai memiliki pengaruh yang lebih besar pada kebijakan publik. Adanya faktor peningkatan militerisme ini yang turut menjadi pendorong negara-negara ikut terlibat perang. Salah satu penyebab Perang Dunia Pertama yang membuat aliansi, imperialisme, militerisme, dan nasionalisme ikut bermain yaitu terbunuhnya Archduke Franz Ferdinand, pewaris tahta Kerajaan Austria-Hongaria. Pada Juni 1914, kelompok teroris Serbia nasionalis yang disebut Tangan Hitam mengirim kelompok untuk membunuh Archduke. Sayang, pada percobaan pertama mereka gagal ketika seorang pengemudi menghindari granat yang dilemparkan ke mobil mereka. Akan tetapi, pada hari itu seorang nasionalis Serbia bernama Gavrilo Princip menembak Archduke dan istrinya ketika mereka sedang berkendara melalui Sarajevo, Bosnia yang merupakan bagian dari Austria-Hongaria. Akhirnya, Archduke dan istri meninggal karena luka yang dialami. Pembunuhan tersebut sebenarnya merupakan protes terhadap Austria-Hongaria yang memiliki kendali atas wilayah ini. Serbia ingin mengambil alih Bosnia dan Herzegovina. Pembunuhan Ferdinand menyebabkan Austria-Hongaria mendeklarasikan perang terhadap Serbia. Namun, saat Rusia mulai memobilisasi untuk mempertahankan aliansi dengan Serbia, Jerman menyatakan perang terhadap Rusia. Hal inilah yang memulai perluasan perang untuk memasukkan semua yang terlibat dalam aliansi pertahanan bersama.
Sempat disinggung tadi jika ada faktor nasionalisme yang turut menjadi penyebab Perang Dunia Pertama. Pasalnya, asal-usul perang didasarkan pada keinginan rakyat Slavia di Bosnia dan Herzegovina untuk tidak lagi menjadi bagian dari Austria-Hongaria melainkan menjadi bagian dari Serbia. Pemberontakan yang pada dasarnya bersifat nasionalistik dan etnis inilah yang mengarah pada pembunuhan Archduke Ferdinand. Tapi, secara lebih umum rasa nasionalisme di banyak negara di seluruh Eropa berkontribusi tidak hanya pada permulaan tetapi juga pada perluasan perang di seluruh Eropa hingga Asia. Ketika masing-masing negara berusaha membuktikan dominasi dan kekuatan mereka, timbulnya perang menjadi lebih rumit serta berkepanjangan. Dahulu, negara-negara di seluruh dunia membuat perjanjian pertahanan bersama dengan negara tetangga mereka. Perjanjian tersebut yang akhirnya menjadi penyebab mereka masuk ke dalam pertempuran. Isi dari perjanjian ini menyatakan apabila satu negara diserang, negara-negara sekutu terikat akan membela mereka. Sebelum Perang Dunia Pertama dimulai, ada beberapa aliansi negara, beberapa di antaranya yaitu 1. Prusia dan Serbia, 2. Jerman dan Austria-Hongaria, 3. Prancis dan Rusia, 4. Inggris, Prancis dan Belgia, 5. Jepang dan Inggris. Saat Austria-Hongaria menyatakan perang terhadap Serbia, Rusia ikut terlibat untuk mempertahankan Serbia. Akhirnya Jerman melihat bahwa Rusia sedang memobilisasi dan menyatakan perang terhadap Rusia. Berlanjut ke Prancis yang ikut ditarik melawan Jerman serta Austria-Hongaria. Jerman akhirnya menyerang Prancis dan membuat Inggris mau tidak mau ikut campur ke dalam perang membela Prancis. Tidak berhenti sampai di situ saja, Jepang turut ikut campur dalam perang karena hubungannya dengan Inggris. Hingga pada akhirnya, Italia dan Amerika Serikat juga ikut masuk pada pihak sekutu. Seperti yang bisa dilihat dari beberapa penyebab Perang Dunia Pertama di atas. Meski tujuannya baik dan ingin membela negara atas dasar cinta tanah air, namun dengan peperangan hanya membuat segalanya menjadi runyam dan merugikan berbagai pihak, terutama warga sipil yang tidak bersalah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like dan subscribe channel kami. Semoga bermanfaat.